Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Atma Jaya Motor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya main ke tempat saudara saya ini di Lumajang. Namanya Mas Abdu, ini rumahnya Lumajang. Beliau ini punya kok beliau sih ngusik arek. Tapi wis anake seluruh ya. Ini Mas Abdu ini punya semacam ini ya, punya namanya ini SHT Vintage Car Lumajang Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi tentang mobil-mobil vintage mungkin bisa kesini, nanti tak kasih kontak personnya. SHT Vintage Car ini khusus bermain mobil-mobil antik dan barang-barang antik non gaib. Soalnya konek gaib lain gitu ya Mas ya, jadi barang antiknya tidak bertuah ini. Ini Mas, ini juga bisa merestorasi mesin. Ini mesinnya apa, Mas? Chevrolet BLR. Ini mesinnya Chevrolet BLR 57. Ini juga lagi restorasi. Nah, mungkin di sini ini ada apa? Ini ada Fiat ini. Ini Fiat 500. Mohon maaf teman-teman, saya enggak begitu hafal kalau mobil tua ini. Ini saya lagi mau belajar. Ini ke sohib saya ini, mudah-mudahan nanti diajari saya. Teman-teman kalau mau bermain mobil vintage nanti bisa konsultasi ke sini. Di sini juga bisa restorasi, tentunya begitu ya. Bisa restorasi ya Mas yo. Kalau teman-teman punya mobil vintage yang pengen dibangun, sing dongkrok-dongkrok itu iso ya Mas yo. Bisa di sini bisa melayani restorasi. Seperti ini adalah BLR, ini namanya 55. BLR tahun 55, ini lagi restorasi mesin. Ini tadi sudah bunyi mesinnya. Nah, ini dikembalikan ke orinya lagi ya. Walaupun tidak 100% ori ya, tapi mendekati begitu loh. Ini semuanya ini habis dicat. Setelah dicat kita ke mesin, kemudian kaki-kaki baru siap shooting nanti. Iki rencana digawe anu. Digawe anu, Mas. Digawe syutinge film Indosiar? Bisa jadi, Mas. Bisa jadi ya. Agak keras mungkin nanti pemirsa enggak dengar suarane. Yeah. Soalnya enggak bawa mikrofon ini. Jadi ini tanahnya dipakai dikasih apa? Oh. Digawe apa iki rencanane motor koyo ngene iki? Ya digawe pajangan tok. Oh, digawe pajangan tok ya. Berarti tapi hanya mobil ini dipakai buat touring-touring. Kalau acara event itu 1 tahun itu 3 kali atau 4 kali. Ada acara komunitas PPMK Indonesia itu. Oh, berarti seperti ini masuk seperti ini. Masuknya anggota PPMK ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya iki dolanan teman-teman. Tapi dolanan sing menghasilkan. Mas iki mesin apa, Mas? Ini mobil Peugeot tahun 49. Peugeot tahun 49. Iya. Teh yang kabeh ngene iki opo ya sik kenek, Mas? Lho kenek, Mas. Ngono ya. Masyaallah. Ini motor rasa dibuka. Enggak bisa dibuka ya. Wis pokoknya ngono ku ya. Iki kipas iki koyo kipas e aku tau ro anu, Mas, ngene no. Kapal Titanic kae, Mas. Bener. Nah, semua kalau kipas mobil tua terbuat dari seng, Mas. Dari besi ya? Besi semua. Ini dari besi ya? Besi juga itu, Mas. Kipasnya besi ya? Nah, ini kena nek di putung, Mas. Kena di kapal iso dadi anu ki. Baling-balingi ngono ki ya. Oke. Ya teman-teman, kalau main ke sini, di sini nanti fasilitasnya main ke sini free parkir dan free kopi. Nek luwe ya mangan. Nah, ini Dodge. Ini Dodge tahun 1962. Dodge ya. Kalau ini produknya Chevrolet. Ini Dodge, yang sana itu Fiat. Yang sana Fiat. Nah, ini Dodge tahun 62. Ini Dodge tahun 62, yang sana itu adalah Fiat. Ayo kita tengok ke stok yang lain, Mas. Stok yang di sana itu. Iki opo ae, Mas iki, Mas? Ini iki opo iki? Oh, Grendo. Salon. Tak pikir sikat gigi iki, Mas, gak ya? Teman-teman, ini kalau mau bermain mobil antik bisa ngubungi sini. Ini sohib saya, Mas Abdu, tempatnya di Lumajang. Ki desane ndi to ki? Wonorejo ya, Wonorejo Lumajang. Nah, Wonorejo Lumajang. Ayo kita tengok yang di sebelah sana ada apa. Barang-barangnya. Nah, di sini ini ada apa aja ini? Coba ke sini. Ki ono Vespa, ono opo? Mong ini ki didel nek sing takok dikekno, Mas. Ora lah ini, Mas. Ora ya. Sendiri kalau Vespa. Apa ora dipakai ban rene kok sing dipakai? Buat meja, kursi. Lagi, iki bawahnya kok
apa sih mas? Nah, itu dibuat meja, oh kursi mas ini mas. Oh kursi. Tak pikir itu kayak kayak anu ngisor racing gaya seki dolanan yang anu nih. Dolanan yang ini salju loh kok. Biar kan jaran-jaranan mas. Oh daya kok jaran-jaranan ngono. Iki pesot yo. Tahun 49. Tak kira VW kodok ya, enggak ya. Oh, ini pesot ya. Dia pintu ini kupu-kupu loh mas. Rencana diapakne iki? Diapakne iki? Rencananya jadikan uang mas. Oh pintunya bukanya gitu. Ki gak kualek yang sele. Oh, ki pintune kupu-kupu ini kita. Pintune kupu-kupu teman-teman. Tapi gak kupu-kupu malam toh? Ora, Mas. Ora iki. Masya Allah. Ini kalau teman-teman yang sekarang muda takon bahaya ya sing paham ya. Ini sasis Bel Air satunya. Di sana ada sasis juga. Nah, ini yang butuh sasis BLR, sasisnya BLR juga ada. Nah, udah mulus mas seperti baru ini. Masya Allah. Nah ini karet-karet borjoinnya datangkan dari Amerika semua ini mas. Duh, karet sama untuk Amerika? Iya, ini yang karena ini mobil rencana mau dipakai sendiri, jadi restorasinya full. Saya tahu awakmu kok bingung nongong tuh. Semua kok mau dipakai sendiri gitu. Orang masing BLR toh mas. Oh, sing BLR toh ya. BLR. Ini lainnya dijual. Mas. Lainnya dijual, siap-siap. Sama ini kok sudah antik-antik gitu didol gitu. Antik-antik ini gebyok-gebyok ini. Orang mas. Orang ya. Ki ono sepanten barang nang kene iki. Ki sepanten. Ini list BLR. Ini list BLR ya. Jadi sama ini juga melayani spare part-nya mobil-mobil antik gitu ya. Melayani untuk list-list seperti ini, Mas. Oh, list. List BLR 57 kami menyediakan meskipun mobil-mobil lainnya juga ada. Kalau listnya 55 supaya ya Chevrolet semua lah, Mas. Ada kalau Chevrolet. Berarti jadi teman-teman yang punya mobil antik list hilang sampean gawe ini ya. Ini Masya Allah. Ban antik itu mas, bedanya mas. Nah aku ceritani ban antik ini sekolah lagi sekolah. Untuk teman-teman mungkin yang pada bingung kok ngene iki kok nah, opo sih? Mas. Dia lebih lebar lebih kecil mas ya dari ban umumnya. Ini gak sekarang gak ban pickup apa gak ya? Orang mas. Beda. Oh, ini ban-ban lama itu ya. 15,5 iki, Mas. 15,5. Ring 15,5, nganggo setengah. Ngono setengah. Berarti pakai setengah. Bar okay. Di ditawar enggak boleh ya 15 gitu. Harus pakai setengah ya. Ringnya oh, rimanya ring 15,5. Enggak apa-apa tangane sampean rusuh kanggo pemirsa nanti kotor nanti wudu lagi enggak apa-apa. Iya, iya, Mas. Nah, sorry ya. Iki tak jak syuting wayah tema magrib. Lah kok anu? Iki 15,5. Terus bolongannya itu? PCD 5 kali berapa? Ini lubangnya 5. Ini khusus Bel Air mas, PCD-nya 120. 5 kali 120 PCD ini? 5 kali 120. Berarti sulit ya caranya kalau di pasaran ya? Sulit. Seperti ya, ini kalau kalau ada yang membutuhkan juga bisa menyediakan ya? Enggak mas, dipakai sendiri ini mas. Oh dipakai sendiri ya? Buat itu sasisnya. Oh iya. Mesinnya yang ada. Ayo kita dulu. Tengok ke interiornya di rumah ya. Ada apa aja ini? Jeruannya amburadul. Assalamualaikum. Kok wartel tau mas? Gak keliru lagi. Assalamualaikum. Loh Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Perikemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kedaulatan rakyat. Oh ini singkatannya itu. Dan 5. Keadilan sosial. Nek ditulis KB soalnya gak mod. Jadi teman-teman Pancasila, NKRI, harga satu, harga mati. Nomor 1. Nah itu penting. Ini jam-jam Pancasila. Ini jam ya? Jam. Oh ini jam Londo, jam Inggris, ini jam siji. Kono Londo jam telu. Enggak. Iya ini jam 2. Yang 2 itu tengahan. Yang 3 ini perapatan, Mas. Telu perapatan. Oh, begitu kok untuk perapatan iki. Nah, ceritani, Mas. Kok iso nek. Yang 3 ini setiap seperempat dia bunyi. Contohnya kayak ngene iki, Mas. Oh, ceklek ngono. Bunyinya ceklek ngono. Oh, iku. Oh. Nah, itu perapatan. Lek tengah orang, Mas. Setiap setengah dia bunyi. Kalau perempatan setiap seperempat dia bunyi mas. Ada melodi. Bunyinya gini, melodinya ya. Gini. Ono sing melodine kaya anu, melodine apa koploan lu gak ono? Ora enak mas. Ki radio, TV, radio. Radio. Nah, ini radio lama. Saman kok iki dijual gak iki? Ora mas.
punya kakek ini mas. Oh punya kakek. Nah ini bumper-bumpernya BLR yang warna biru tadi udah dikrom ulang. Oh restorasi ya. Restorasi. Tapi bawaan original. Original semua. Masya Allah. Ini barang tua. Ingat Pancasila, NKRI harga mati, nah, wajib. Bali, hey, apa yang ini mas? Ini gerebek. Ini ruang kerjanya sohib saya tadi Mas Abdu. Ini ada apa aja ini? Ternyata ini list-list gini. Mas, teman-teman kalau ada yang butuh itu bisa ya mas ya? Bisa mas, dibuatkan nanti. Dibuatkan nanti ya. Sama tadi mas. Tapi ini orisinil, jadi dia lebih kaku, bedanya kutok. Kalau orisinil dia lebih kaku. Tapi kalau handmade, rodok lemas. Rodok lemas mas. Nah, aku ini bisa rasa dibentuk ini mas, angel mas. Berarti tetep gak iso koyok pabrik ya mas ya? Angel. Nah ini, ini apa mas? Ini apa ini? Ini apa apa? Anakku durian kecil loh. Oh, ngono. Anaknya itu rata? Dua mas. Anak dua, anak mau ya anak dua. Ini hot ornament kap mesinnya Chevrolet Bel Air 55. Namanya hot ornament. Kap mesin biasanya mas. Lambangnya Chevrolet cenderung dengan pesawat. Oh, biasanya. Gak sih ngomong degeknya apa mas kaya? Oh kayak Rolls Royce ya kaya? Pontiak mas. Ini apa kaya? Oh ini Pontiak. Mas, kok iso suka barang antik ini kena apa mas? Nah, karena langka itu mas. Gitu ya. Lapak sampean naik Pajero kan banyak mas ya. Kalau menaik mobil antik ini beda mas. Beda. Kesannya nah, dan juga sering mogokan kadang mas ya. Berarti mogok termasuk sensasi ya. Nah itu mas sorone. Lagi ada bedil barang mas. Senjata ini. Nah ini barang-barang rongsokan. Taruh sini semua ditaruhkan rapi juga mas. Masya Allah. Nah, kebetulan sekarang berantakan. Kemarin baru datang semua. Ornamen-ornamennya 57. Ini yang 55. Oke. Saya pikir cukup mas, ayo kita keluar mas. Oh, sumuk mas. Masya Allah, rumah mas Abdu ini ternyata asri dan rindang. Nah, tadi kan habis jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalan yang rumah ini. Ini saudara saya ini mas Abdu. Tempatnya di Lumajang, desanya Wonorejo. Jadi dekat sama kota ini di kota kok. Jadi teman-teman sahabat fintech. Nah, mungkin di Lumajang sini juga ada. Nanti kalau mau pengen restorasi juga bisa. Nanti mampir ke channelnya Mas Abdu ini di channel YouTube. Jadi jangan lupa di subscribe juga channel Mas Abdu ini. Namanya SHT Fintech Car. SHT Fintech Car. Nah, jadi SHT Fintech Car ini di Lumajang. Nanti channelnya bisa di subscribe. Nanti tak suruh bikin videonya nanti. Jadi ini. Jadi sedikit cerita nih Mas Abdu ini kayak saudara sama saya. Jadi sejak kuliah kita bersama dulu di Malang. Saya pikir seperti itu. Nah ini acaranya gerbek rumahnya ini sekarang sudah ini sudah waktunya manjing maghrib. Untuk teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa selalu jaga ibadahnya, jaga sholatnya. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Mas Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.